Pada 27 Desember 2019 lalu, Iran Red Velvet menjadi pembawa acara spesial untuk 2019 KBS Music Festival. Baru-baru ini penampilannya pada hari tersebut kembali menjadi perbincangan hangat publik. Iran Red Velvet tampil membawakan acara bersama komedian Shin Dong-hyuk dan Jin Young GOT7. Tentu saja leader Red Velvet itu kelihatan begitu cantik dan mempesona seperti biasa. Artis Korea cantik ini mengenakan gaun hitam elegan, wajahnya dipulas dengan riasan natural. Satu hal yang mencuri perhatian publik adalah kalung berlian yang dikenakan oleh Iran Red Velvet. Desainnya sangat memukau dan sukses membuat penampilan Iran menjadi sangat glamor. Perhiasan mewah itu diketahui merupakan Juliet Necklace keluaran Damiani. Harganya dikatakan mencapai 270 juta won atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Sejauh ini ternyata itu adalah kalung termahal yang pernah dikenakan selebriti Korea. Tentunya selain Iran Red Velvet, banyak juga loh artis yang senang memamerkan kekayaannya. Namun siapa sangka, hal tersebut nggak berlaku loh untuk 8 selebriti ini. Meski memiliki banyak harta, mereka justru memilih untuk hidup sederhana. Penasaran siapa saja mereka? Yuk simak langsung videonya. Pevita Pierce. Artis cantik Pevita Pierce sempat menghebohkan publik saat ia memposting di Instagram pribadinya @pevpierce sedang berada di stasiun busway. Pada captionnya, bahkan adik dari Kinan Pierce ini menuliskan waktunya berhemat. Wah, beruntung banget ya, orang yang satu Transjakarta sama Pevita. Farhan. Gak hanya Pevita, presenter kondang Farhan pun sempat ramai menjadi perbincangan netizen saat ia bersama istri dan anak-anaknya berada di komuter lain. Farhan dan keluarga pun tampak santai tanpa terlihat ngartis saat menggunakan transportasi umum tersebut. Stuart Collin. Aktor tampan keturunan Inggris, Stuart Collin memang diketahui hidup sederhana. Gak hanya makan di pinggir jalan, mantan suami Risty Tagor ini juga menggunakan kereta. Wah, salut ya! Ruben Onsu dan Sarwenda. Sudah menjadi rahasia umum, kalau pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda adalah salah satu artis yang gak sombong dan hidup sederhana. Bahkan Sarwenda yang dikenal dengan dusternya itu lebih memilih untuk belanja di pasar tradisional dibanding di supermarket. Sementara Ruben sendiri nggak pernah merasa gengsi makan di pinggir jalan dan bahkan menggunakan tangan. Gak heran ya, jika pasangan selebriti ini memiliki banyak penggemar. Nagita Slavina. Nagita Slavina juga termasuk ke dalam salah satu artis yang hidup sederhana. Meski dari lahir, istri Raffi Ahmad ini sudah hidup bergelimang harta. Pasalnya, Gigi sempat tertangkap kamera sedang asyik menyantap mie ayam pinggir jalan yang menggunakan gerobak. Hal itu membuat ibu satu orang ini semakin digemari. Jennifer Lawrence. Berkat perannya di film Hunger Games, nama Jennifer Lawrence semakin berkibar. Meski sudah sukses dan terkenal, tapi Lawrence tetap memilih untuk mengendarai mobil Volkswagen Eos yang sudah ia miliki sebelum terkenal. Kristen Bell. Artis cantik yang satu ini juga sangat bijak mengeluarkan uangnya. Bahkan, wanita berusia 39 tahun ini mengaku kalau ia tidak akan belanja jika nggak ada diskon di supermarket. Nggak hanya itu, Bell juga hanya mengeluarkan uang sebesar $124 atau sekitar 1,6 juta rupiah untuk pesta pernikahannya bersama Dax Shepard di tahun 2013 lalu. Prince dan Kim Tae-hee. Pasangan selebriti papan atas Korea Selatan, Prince dan Kim Tae-hee, juga disebut-sebut sebagai pasangan yang hidup sederhana. Berbeda dengan pasangan lain yang memilih mengadakan pesta pernikahan mewah. Pasangan ini justru menyelenggarakan pernikahan sangat sederhana dan hanya mengeluarkan budget sebesar 2 juta won atau sekitar 24 juta rupiah.
Itulah 8 selebriti terkenal yang memilih untuk hidup sederhana meski bergelimang harta. Sangat menginspirasi, bukan? Nah, selain ke-8 artis tersebut, siapa lagi nih yang hidupnya sederhana namun sebenarnya punya banyak harta? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you, update lovers!